Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau masak ikan salmon ya guys ya. Nah, ini tadi udah aku cuci. Sekarang mau dikasih jeruk nipis ya guys ya, airnya jeruk nipis biar enggak ada baunya amis ya. Balik. Nah, direndam sebentar ya guys. Setelah itu direndam 5 menit biar merasuk ya. Itu tadi air jeruknya. Diamkan 5 menit. Terus ntar dicuci. Ini yang setelah dikasih jeruk nipis tadi yang direndam, sekarang dicuci, guys. Dicuci ya. Setelah dicuci, dilapin kering, terus dikasih garam sama lada bubuk ya, lada bubuk. Nah, sekarang dicuci ya, guys. Biar enggak tercep ya. Ini cuma nyuci itu apa tadi yang jeruk nyuci. Nah, udah ini guys. Nih, udah. Lalu dilapin ya. Ya, setelah dicuci dilapin ya guys ya, dilapin. Sama tisu yang buat ngelap ikan mau digoreng itu loh guys. Tisu dapur. Dikeringkan, kasih garam dikit ya guys, kasih garam dikit biar ada rasanya, kasih garam. Terus kasih bubuk pelada ya yang enggak amis. Ya sebenarnya enggak amis lah. Tadi udah dikasih jeruk nipis. Nah, terus dibalik, guys.
direndam 5 menit ya guys, terus ntar digoreng. Nah, direndam dulu 5 menit. Nah, ini guys bahan-bahannya ya, yang mau dimasak sama ikan salmon. Nah, udah disiapin guys. Ini bawang bombay ya, diiris kecil-kecil kayak gini. Terus ini tomat juga diiris panjang-panjang. Ini cabai merah, cabai hijau, brambang bawang ya guys. Ntar dimasak bareng sama ikan salmonnya. Nah, ini baru mau digoreng ya, ini ikan salmonnya digoreng dulu. Bumbu simpel ya guys ya, yang penting rasanya mantap. Nah, sekarang mau digoreng dulu ya. Ini mau digoreng guys. Kasih minyak dikit ya. Ini guys, udah panas ya. Balik.
Guys, udah siap dihidangkan ya. Ikan salmon dioseng sama cabai ya, sama bawang bombay, sama brambang bawang, simple, sama kecap ya guys, kecap manis. Bumbunya simple tapi rasanya mantap guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, di share, dilihat sampai habis. Mantap guys, pedes. Nah ini.